Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey, geng. Hari ni baru lepas hujan. Tadi daripada pagi sampai tengah hari. Jadi petang ni dah pukul 2 dah ni. Aku nak try cari buah nipah. Buah nak buat ayak saya nak buka puasa. Jom. Lagipun lama dah tak cari buah nipah. Kita nak cari yang candu-candu punya. Kut-kut boleh buat ayak sirap lah. Jom. Kita pergi ke spotnya. Let's go. Okay, kita dah sampai kat hutan nipah ni. Kita jumpa Mak Jim baru balik sekolah. Aku nak pergi tengok. Jom. Ada ke tak ada? Pokok nipah banyak. Buah ada. Kita kena cari yang betul-betul elok. Kalau macam ni dia buah muda. Ini baru kelap bunga. Ini jadi ubat. Ini pucuk dia. Pucuk nipah. Kalau hat. Besar mereka ambil buat daun rokok. Rokok ni. Rokok daun. Dia punya daun hat ni. Hat tua ni boleh buat atap. Atap nipah. Dia dah orang ambil dah ni. Carikan milai syok. Ada ke tak ada buah. Buat nera boleh ni. Tapi nera ni kenyah sikit. Nak kena urut. Ya Allah. Tak ada buah ni. Nak pergi sebarang sana bang. Mana ada tak? Sekejap kan? Kita cari dulu. Dalam ni tak ada. Tu ada bekas orang ni. Jom, jom. Ni ada orang masuk ni. Mana dia sebenarnya? Nampak soket ni. Oh, dia dah. Nampak berpotensi. Sekarang ni lagi. Oh, tu ada sebenarnya yang dua lagi. Siapa nak terambil kat luar tengok. Dah, buah ni poh. Akan katok dulu. Kat sini. Belah. Okey. Okey, geng. Isi cantik eh. Tu. Tu ada candu kat tengah ni eh. Nak. Tu. Cantik kan manyang ni. Mantap. Tapi tak boleh makan je. Nak balik. Jom kita ambil. Manyang ni geng. Tak ada centah tu. Okey. Pak sebanyak. Nice. Kalau nak buat nera dia kena urut dia muda. Dari buah muda. Nungguk dia. Aku boleh buat nera. Kami ada lagi. Ni kerah ni. Ni kerah. Panut tau. Okay. Sekejap tengok depan satu lagi. Sekejap kita pergi belah ni tengok. Kau ada semanyang ni ke? Kau ada dua manyang jadi. Kita duduk lautan lah. Susana lautan. Ni buah tua kan, buah tua. Nak tunjuk kat hangpa. Isi dia macam nak kena tua. Wah, buah nyok yang belah, terbelah. Kerahit buah tua. Ketuk atas benda kerah. Sat.
Okey, ni kalau buah nipah tua, isi dia keras eh. Dia tak betul tua lagi ni. Tapi isi tengah dia dah keras ni. Jadi macam isi nyok. Ini tak sedap nak makan. Jom. Tengok lagi. Buah banyak kan, buah banyak. Ni muda. Oren lah. Hak ni tua lah. Hak dalam tu nampak semanyang, nampak macam okey. Parit ni dalam. Kita parit ni. Hak ni muda lagi. Dia ada ayak lah. Dia cok-cok lagi. Sekejap aku nak ambil satu manyang ni, tengok tu tengok. Buat celok. Sekejap aku ambil tu. Okay, ni buah pada manyang kedua kita. Tengok luaran nampak okey. Macam bercandu lah. Dia tak hitam sangat atas ni. Okey. Ha. Dia nak kerah dah ni. Dia nak kerah dah kan. Allah. Ni isi dah. Boleh pergi makan ni tapi tak apa. Sedap dah. Dia nak cari candu-candu tengah ni kan. Bosur. Tak cari banyak lain. Okay, kan? Ni buah muda. Buah muda dia lembut. Dia tak ada isi. Dia ada ayak dalam. Aduh. Dia ayak je. Dia tak ada isi macam buah nyok. Orang panggil buah cok-cok. Dulu kami duduk cari ni, kupas tinggal dia punya dalam saja. Itu minum. Okey. Jom. Okey kan, nampaknya semanyangnya. Semanyang je yang ada. Hak lain tadi aku tengok, banyak yang dah tua. Hak tadi pun dia nak tua dah, aku tak ambil lah. Semanyang pun cukup lah kot. Alhamdulillah rezeki. Hutan ni kok bemban lah. Hutan bemban. Kalau buat senapang bemban ni style kot ni. Kok bemban. Dia punya ayak dalam. Dia punya pucuk ni, yang bulat ni. Oh, kita boleh titik kat mata. Jadi mata jadi terang. Ayak dalam ni, ni. Kalau hujan dia banyak ayak. Okay. Okay, itu saja kot. Jom kita balik. Kita nak belah apa semua. Hak ni kita boleh ambil untuk buat senapang bemban. Let's go. Ya, dah sampai rumah. Kita nak belah. Nak ambil isi ya. Aku ada. Tengok lagi tu. Buat pala. Ya. Kupa. Dia buat dah lama dia sampai tu jari. Kau itu, itu kau bagi dah. Kau? Ha. Ha. Tak jumpa ini. Ha. 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 Allah tu lah.
bergenang air mataku Okay, geng, apa boleh nampak candu dia tu? Tu. Meleleh dia. Kalau kita tekan ni. Tu ni. Tengok ni. Tu. Cabut sudah meluk, geng. Candu, geng. Mantap sekali. Okay, geng. Kita dah. Setel dah belah. Dapat banyak ni lah isi. Okay, tu. Semanyang dapat banyak ni. Buat nak makan lah. Tu. Okay, hari lah malam ni. Kita masak, kita buat ayam. Kita review. Ayam apa aku nak buat? Aku akan tunggu. Guna ayam lah, buat tak kan? Kenapa memban, geng? Wih! Tak dan pun. Tembok. Getah tak cukup. Cak pun nak buat kak. Kenapa memban? Sudah reload. Tembok. Tahu dia. Oh. Senapan bemban. Luku dia. Mantap. Many hours later. Buah tu. Okey. Okey. Set tu. Sama. Bagi kat macet sikit buah dipah. Cek buah. Gelap dia. Oi. Ayak mai tengah sikit ya, Rom. Tak. Okey, geng. Nanti kita nak buat ayak lah untuk berbuka satgi. Ni bahan ayak kita nak buat ayak sirap. Ni pati rus. Okey, ni kita ada buah kita. Buah nipah. Ada aku bagi macak sikit. Tu kita ada selasih bawang rendam dengan nata di koko. Jenis syari, geng. Musim lor ni. Kau beli buat ayam macam-macam. Ayam apa? Dah cikang lah apa jenis cari kat kedai ni. Okey. Jom kita buat ayam gula dulu. Kita buah gula dulu. Agak-agak lah. Agak manis lah. Nak rasa tak boleh. Okey, lepas tu kita buh sirap. Buh. Okey. Sirap ni tak pekat je dulu, kalau dulu buh sikit pun dah. Okey, lepas tu kita buh nata di koko ah. Nak cari hak perisa strawberry ke apa tadi? Tak tahu. Ada yang orange pun tiba ya. Oh. Nak kelak. Okey. Okey, kita masukkan ni ya. Selasih. Selasih ni bagus ya untuk sejukkan badan. Tebus. Okey, yang last sekali. Masukkan buah nipah. Okey, geng. Ayam kita dah pun siap. Ayam sirap buah nipah dengan nata di koko.
Tak gini nak buka bosak ni, baru kita bawa air lah. So, dengan selasih sekali. Mantap, geng. Suruh. Okay. Kita banyak lagi nak buka bosak, kita buat air. Baru kita minum. Ya, masak. Okay, geng. Nah, walaupun dah pukul 7-8 lah. Dah nak masuk waktu buka dalam 10 minit lagi. Kita buat air lah. Air buatan. Air buatan sendiri. Kita aduk lah. Tak tahu manis ke tak. Tak manis kita tambah. Okay. Baru. Okay, yang ni dah menu berbuka puasa kita hari ni. Ayam sirap nira selasih dengan nata di koko ni. Ayam jambu kot, tapi kubur dalam freezer dah beku jadi ice cream. Tak ada kurma, toyu, cok pisang, ulam, rabu ni, gulai, ikan lampam, menjalar itu, ni ikan caru bakar, caru jambatan, ada ikan ikan masin jambatan juga. Okey, itu saja menu kita. Alhamdulillah, rezeki. Okey. Entah, jom kita tunggu bang. Kita buka masa. Okey, geng, dah 7:29 dah. Sebab macam ni tak nak buka puasa kan, makan kurma dulu. Tak nak kurma nak kena. Banyak ni lah. Ya, sirap merok. Sirap. Okey lagi, alhamdulillah aku pun dah settle buka puasa tadi. Okey, sampai sini aja video kita kali ni. Video santai-santai pergi cari buah nipah. Balik tu kita buat ayak. Boleh buka puasa hari ni. Alhamdulillah, guys, selamat berpuasa. Selamat buka. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton aktiviti-aktiviti aku di kampung. Assalamualaikum. Bye bye.